Pemirsa, jembatan penghubung antar desa di Dusun Watu Kebo, Desa Andong Sari Ambulu terancam ambrol. Kondisi yang sudah 5 tahun ini belum mendapat perbaikan dari dinas terkait, padahal jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Agus Hoironi, mendatangi lokasi jembatan yang terancam ambrol, yang terletak di Dusun Watu Kebo, Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu. Kondisi jembatan ini sangatlah memprihatinkan karena nyaris putus. Bangunan penyangga bawah juga sudah ambrol, karena ternyata bangunan tersebut tidak memiliki rangkaian besi penguat, sehingga konstruksi ini tidak kuat menahan air. Hal ini tentu sangat disesalkan oleh berbagai pihak karena hingga kini tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah kabupaten maupun dinas terkait. Padahal jembatan tersebut salah satu penunjang roda perekonomian warga sekitar. Nah, dan dari batu berdiri tok. Jadi ya ini akibatnya, kalau nanti struktur batu bawah ini kena gerus air, runtuh, ya akhirnya yang atas meskipun kuat, karena nggak ada penyangganya, nggak ada kolomi, ya ikut turun akhirnya. Pecah nanti ini harus kita pertanyakan ke PU Bina Marga dan SDM, itu SDA, ini penangannya gimana. Kadang-kadang masyarakat itu memang sering ngeyel, ngeyel karena kebutuhan. Ini termasuk jalan alternatif yang paling enak. Anak sekolah saja kalau jemput muter, itu anak sekolah juga muter. Perekonomian sama sawah sebelah sana lewat sini lebih cepat. Nah, mungkin karena mengejar untung rugi, jadinya mereka nekat dikeprui. Sebagian orang juga khawatir nanti jangan-jangan ada korban. Makanya pihak pemerintah setempat sini menginstruksikan untuk ditutup supaya tidak ada korban. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.